بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرين إن حمد الله إن شاء الله pada malam hari ini kita akan tuntaskan buku Suar Min Hayati Tabi'in Perjalanan Hidup Para Tabi'in karena insya Allah pada malam hari ini adalah kisah yang terakhir di buku yang kita baca yaitu masih dalam sedikit kisah kehidupan Al-Imam Abu Hanifah Al numan bin Thabit yang merupakan tokoh di dalam Madhab Hanafi Disebutkan di halaman 320. Oke, eh, beneran. Salah ya. E, 327. Pada suatu hari Abu Hanifah masuk ke dalam majelis Imam Malik Rahimahullah. Yang ketika itu sedang kumpul dengan teman-temannya, atau lebih tepatnya murid-muridnya. Tatkala Abu Hanifah keluar, Imam Malik berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Kalian tahu siapa itu?" Mereka jawab, "Tidak." Maka Imam Malik mengatakan, "Itulah An-Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah." Seseorang yang kalau dia bilang ini emas, maka dia akan keluarkan semua argumentasi dan betul-betul benda yang ditunjuknya itu akan menjadi sebagaimana yang dia katakan. Maksudnya kuat dalam pendalilan. Kalau bicara, dia punya argumentasi yang kuat sehingga sulit dipatahkan. Tidaklah Imam Malik berlebihan dalam menyifati Abu Hanifah, karena memang Abu Hanifah itu memiliki hujah yang kuat, kecepatan dalam mengambil keputusan yang tepat, dan ketajaman berpikir. Kitab-kitab sejarah telah menceritakan bagaimana pendirian dan sikapnya terhadap para penentang dan musuhnya dalam pemikiran dan akidah. Semua itu menjadi saksi akan kebenaran apa yang dikatakan Imam Malik tentang Abu Hanifah, yang mana jika seandainya dia mengatakan bahwa ini pasir adalah emas, maka tidak akan ada alasan bagi Anda kecuali Anda akan tunduk terhadap argumentasinya dan menerima apa yang dia katakan. Bagaimana contohnya? Contohnya, apa yang terjadi dengan salah seorang dari Kufah yang disesatkan Allah? Ada seorang yang terpandang di mata sebagian orang-orang dan kata-katanya didengar. Orang itu mengatakan bahwa sahabat Osman bin Affan radhiyallahu aslinya Yahudi dan setelah datang Islam tetap Yahudi. Dan ini adalah sebuah kekafiran. Ya, mengkafirkan seorang sahabat Nabi ini termasuk hal yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekafiran. Saat mendengar perkataannya, maka Abu Hanifah menghampirinya. Dia bilang gini, saya datang kepadamu hendak melamar anak perempuanmu untuk salah seorang sahabatku. Maka dijawab oleh orang itu, silakan imam. Orang seperti dirimu tidak mungkin ditolak bila minta sesuatu. Tapi kalau boleh tahu, siapakah orang yang mau menikahi anak perempuanku? Kata si laki-laki si sesat itu. Abu Hanifah menjawab Laki-laki yang mau menikah dengan putrimu itu Orangnya dikenal mulia, kaya, dermawan, pemurah Orangnya suka membantu Hafal kitabullah Selalu menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah Banyak menangis karena takut kepada Allah Si laki sesat itu mengatakan Oh cukup-cukup Jika seperti itu sifatnya maka pantas untuk menikahi anak perempuan. Amirul mukminin, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tapi ada sayangnya, ditanya apa sayangnya?" Imam Abu Hanifah mengatakan, "Sayangnya Yahudi." Maka setelah mendengar jawaban itu, laki-laki itu guncang kaget, seraya berkata, "Yahudi, apa engkau akan memintaku untuk menikahkan anak perempuanku dengan Yahudi?" Demi Allah, saya tidak akan melakukannya sekalipun, meskipun dia memiliki sifat baik dari kaum terdahulu hingga yang akhir. Maka Hanifah berkata, "Engkau menolak untuk menikahkan anak perempuanmu dengan Yahudi, engkau sangat mengingkarinya, sementara engkau mengatakan bahwa orang yang uh, kepada orang banyak, bahwa Rasulullah SAW menikahkan anaknya dengan Yahudi." Apa maksudnya, teman-teman? Siapa yang dimaksud di sini? Utsman bin Affan. Ya, perlu dicatat di situ kalau ada bolpen. Utsman bin Affan itu sahabat tapi sekaligus menantu Nabi. Utsman bin Affan menikahi siapa dari anak-anaknya Nabi? Ada dua orang, yaitu Ruqayyah satu lagi Ummu Kulsum. Yang mana duluan? Nikah bareng, begitu satu pelaminan bertiga atau bagaimana tidak, karena seperti itu dilarang di dalam Islam, menikahi dua bersaudari. Tapi yang dimaksud di sini adalah meninggal dulu, baru kemudian menikahi saudarinya. Kalau di Indonesia, orang-orang suka bilang itu namanya turun ranjang, maka... Teman-teman perlu catat, yang dinikahi oleh Nabi, eh, oleh Usman bin Affan, adalah anak Nabi yang bernama Ruqayyah lalu Ummu Kulthum, dan ini juga menjadi dalil halalnya turun ranjang. Halal turun ranjang. Yaitu menikahi ipar Dengan syarat apa? Tidak dijadikan satu Ikatan pernikahan di waktu yang sama Entah karena cerai Entah karena meninggal Tapi yang di umum ya, Umum di masyarakat kita adalah Turun ranjang karena meninggal Adapun turunan yang setelah dicerai, biasanya orang akan menuduh apa? Berselingkuh. Nah, makanya juga saya pengen tahu, Utsman bin Affan itu dijuluki apa? Saya pengen tahu, karena dia menikahi dua anak Nabi, disebut dengan Zun Nuroin si pemilik dua cahaya. Ya. Secara ringkas berarti laki-laki itu ketika ditawarkan mau nggak orangnya baik, bla 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 bla, tapi sayangnya Yahudi. Laki-laki itu bilang mana mungkin saya menikahkan anak saya dengan Yahudi. Maka Abu Hanifah mengatakan, lalu apakah kamu pikir bahwa Nabi mau menikahkan anaknya dengan Yahudi? Dua orang lagi. Ya. Saat mendengar apa yang dikatakan Abu Hanifah, laki-laki sesat itu pun tubuhnya bergetar. Kemudian dia berkata, "Aku memohon ampun kepada Allah dari perkataan jelek yang sudah Kukatakan. Aku bertaubat kepadanya dari kedustaan yang pernah Kulakukan." Ya. Ini cerminan bagaimana kekuatan Hujjah dan pemikiran Abu Hanifah. Contoh yang lain pernah terjadi pada seorang Khawarij. Khawarij itu apa? Bisa lihat di catatan kaki Yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Ali Lalu akhirnya malah memerangi Ali dan Muawiyah Namanya Abdullah Asyari Suatu hari dia mendatangi Abu Hanifah dan berkata Abu Hanifah bertobatlah engkau Abu Hanifah mengatakan Taubat dari apa? Orang itu menjawab Dari perkataanmu tentang dibolehkan menentukan satu hakim untuk memutuskan apa yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah. Ya. Abu Hanifah mengatakan, apa kamu mau berdebat tentangku masalah ini? Apa kamu mau berdebat denganku tentang masalah ini? Dijawab, iya. Maksudnya itu gini teman-teman, uh, kalau memutuskan atau mengangkat satu orang sebagai pemutus di antara Ali dan Muawiyah, maka itu namanya berhukum dengan yang bukan hukum Allah. Dan yang berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, itu dihukumi apa oleh oleh orang ini maksudnya? Dihukumi kafir. Sebagaimana firman Allah, "Wa malam yahkum bima humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ya, ini yang dimaksud oleh si laki-laki khawarij ini. Ya, karena memang orang-orang khawarij itu salah satu cabang pemikirannya yang paling dikenal adalah mengkafirkan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka kalau di zaman kita turunannya adalah setiap orang yang mudah dalam mengkafirkan setiap penguasa yang di negerinya tidak berlakukan hukum syariat Islam. Kita katakan orang-orang ini membawa pemikiran khawarij. Siapapun yang mengatakan pemerintah di Indonesia ini kafir. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka kita katakan orang ini membawa satu cabang pemikiran khawarij. Ya. Dan pemikiran ini memang dikenal dari zaman dahulu. Dibilangin suruh taubat. Maka Abu Hanifah mengatakan bagaimana kalau kamu berdebat sama saya. Laki-laki itu, si Abdurhak itu bilang, "Oke. Okay. Ayo." Abu Hanifah bilang, "Nah, kalau kita berdebat lalu kita berselisih, siapa yang jadi hakim?" Maka Abdurhak itu mengatakan, "Silakan pilih aja siapapun yang kamu mau." Maka Abu Hanifah memandang salah seorang temannya dan berkata, "Fulan, kamu jadi penengah di antara kami tentang apa yang kami perselisihkan." Setelah menunjuk satu orang, maka Abu Hanifah nanya lagi sama orang Khawarij ini, si Abdul Haq ini, ya, aku sudah ridho temanmu sebagai penengah kita. Apakah kamu juga ridho bahwa si Anu ini jadi penengah diantara kita? Ya, karena ini temanmu. Maka Abdul Haq ini mengatakan, ya tentu saja dengan dengan senang hati saya terima dia sebagai hakim. Maka Abu Hanifah mengatakan celaka kamu ini. Bagaimana kamu membolehkan ada penengah di antara kita tentang apa yang kita perselisihkan? Sementara kamu mengingkari adanya dua sahabat Nabi yang berselisih lalu ada penengah di antaranya? Ya. Maka si laki-laki khawarij itu diam seribu bahasa dan tidak dapat menjawabnya. Ya. Apa orang bilang? Kena mental. Ya. Kena mental. Kena mentalnya. Ya. Ada lagi perdebatan Antara beliau dengan Jaham bin Sofwan, pemimpin aliran Jahmiyah yang sesat, teman-teman mungkin bisa catat dekat situ. Jaham bin Sofwan ini, dari namanya lah, eh, dengar dulu, denger dengar dulu, gak usah dicatat dulu. Namanya juga Jaham bin Sofwan, dari dirinya lah orang mengenal pemikiran Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah yang mengatakan Allah tidak punya tangan, yang mengatakan Allah tidak pernah bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Ya, mereka mengatakan nggak pernah itu Allah bercakap-cakap dengan Musa. Karena kalau Allah bercakap berarti Allah punya sifat-sifat kayak manusia dong. Ya, dan ini pemikiran sesat, lagi kufur. Ya, yang benar adalah Allah bercakap dengan Musa dengan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Nggak ada yang tahu. Ya, yang penting beriman saja. Karena itu yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara dengan Nabi Musa. Allah yang mengatakan Allah punya tangan, Allah yang mengatakan Allah punya wajah, Allah yang mengatakan Allah punya kaki. Ya, Allah yang mengatakan dia bersama di atas ars. Bentuknya gimana? Enggak, enggak tahu. Yang penting beriman saja. Dan tidak boleh tanya-tanya, bagaimana sih matanya Allah? Bagaimana ya mukanya Allah? Enggak boleh tanya-tanya begitu. Nah, sebenarnya ini yang perlu dicatat. Sebenarnya otak awalnya itu bukan jaham sebenarnya, tapi gurunya jaham. Tapi kalah kalah viral sama muridnya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bukan jahat. Ja'ad seperti saat tapi sinnya ganti jim apa namanya jahat bin dirham dia ini cicit murid ya. cicit murid bukan murid bukan juga cucu murid tapi cicitnya lagi jadi muridnya si muridnya si muridnya nah itu Cicit murid ada yang tahu siapa cicit muridnya siapa? Saya beritahu cicit murid orang yang nyantet Nabi siapa yang nyantet Nabi? Ada Namanya Labid Labid Lam Ba Ya Dal Labid L A B I D Labid bin Bin Al Aqsom Labid Bin Al Aqsom Labid ini Punya murid Namanya uh, uh, khol, uh, kalau enggak, Tolud Khalid Lalu Si Khalid ini punya murid namanya Tolud Ya seingat saya, saya begitu Tolut punya murid, namanya uh, siapa? Ini uh, jahat gitu. Jadi, jahat ad ini adalah cucu murid. Paling tidak, uh, muridnya cicitnya. Gimana itu? Dulu ada seorang yang pernah menyantet Nabi, antum tahu. Nabi di, di Nabi saw disantet dengan patahan gigi sisirnya Nabi. Diambil juga beberapa helai rambut Nabi. Didapatkan dari asistennya Nabi yang orang Yahudi, anak muda. Asistennya ini mengumpulkan patahan gigi sisir ditambah rambutnya Nabi dikasih ke labid. Lalu dibang, dibungkus sama mayangnya kurma. Nah saya nggak tahu mayangnya kurma yang mana. Apakah mungkin maksudnya adalah ini nyiurnya kurma begitu ya. Ada bagian kurma yang dijadikan pembungkus, dibungkus, lalu ditali, dilempar dalam sumur, ya. dilempar dalam sumur, lalu sejak saat itu Nabi saw sering berhalusinasi, sering melihat sesuatu yang orang tak lihat atau tidak melihat yang orang lihat. Ya, Aisyah mengatakan Nabi sering mengatakan sesuatu yang tidak kami lihat. Lalu kemudian Nabi SAW dibantu oleh Allah Ta'ala lewat mimpinya beliau. Ada dua malaikat yang turun, satu berdiri di dekat kepalanya Nabi, satu berdiri dekat kakinya Nabi. Lalu keduanya bercakap di dalam mimpi Nabi. Kenapa Muhammad ini? Yang satu mengatakan dia disantet. Siapa yang mensantetnya? Labid bin Al-Aqsam apa yang dijadikan buhul-buhul santetnya katanya ada gigi sisir dengan beberapa helai rambutnya yang dibungkus dengan mayang kurma dan dilempar di sumurnya uh, kalau tidak salah bani kuroyloh maka bangun nabi dari tidurnya nabi panggil ali bin nabi Thalib nabi suruh ali pergi ke sumurnya bani fulan kemudian manjat ke bawah atau bagaimana caranya ambil mayangnya lalu bakar dengan membaca al muawwidatain yaitu al falak dan annas maka pergilah Ali kemudian dapat bolnya dibakar sambil membaca al muawwidatain maka hilanglah halusinasinya Nabi nah laki-laki si penyantet itu tadi namanya siapa Labid dia punya murid namanya Khalid. Khalid punya murid namanya Tolud. Tolud ini punya murid namanya Labid. Ya. Labid, eh, apa? Eh, uh. Kok ya? Salah. Siapa muridnya? Uh. Ja'at, Nah, Ja'at punya murid namanya Jaham bin Sofwan. Dan Jaham bin Sofwan ini rupanya lebih viral dari gurunya dan gurunya dan gurunya itu. Sehingga ya pemikiran Jaham ini sebenarnya hanya pemikiran nyontek aja. Jahm bin Sofwan ini sebenarnya nggak pantas juga dibilang sebagai pendiri aliran Jahmiyah. Uang dia cuma nyontek. Harusnya alirannya namanya aliran Jadiyah. Ja karena yang pertama kali punya pemikiran begitu adalah gurunya. Siapa tadi? Ja'ad bin Dirham. Harusnya lebih dikenal dengan nama pemikiran Ja'adiyah. Tapi Ja'ad itu kemudian karah terkenal. Dia meninggal, mati. Ada yang mengatakan Uh, matinya itu dibunuh oleh Khalid bin Abdullah al Qasir gubernur Irak atau gubernur salah satu daerah Islam ketika itu di zaman Bani Umayyah ya, ketika di hari Idul Adha mungkin teman-teman sering dengar ceritanya dia mengatakan di khutbah Idul Adha hari ini kaum muslimin silakan kalian pulang dan menyembelih kurban kalian adapun hari ini aku juga menyembelih kurbanku yaitu Ja'ad bin Dirham ya. nah kita lanjutkan Imam Abu Hanifah pernah ketemu dan debat dengan Jaham bin Sofwan Si lelaki sesat pemimpin aliran Jahmiyah Dia mendatangi Abu Hanifah dan berkata begini Abu Hanifah saya mau bincang-bincang Imam Abu Hanifah mengatakan bincang-bincang sama kamu itu aib Dan membicarakan tentang apa yang kamu yakini itu seperti api yang menyala ini juga jadi pelajaran bagi kita kalau ada orang yang sesatnya sesat nyata ya itu ndak usah berlemah lembut di mukanya kalau sesatnya memang nyata ya contohnya ketemu si eh, si adek tahu maksudnya ya si adek ya. Kamu, eh, kalau kita ketemu itu langsung saja, misalnya dia masuk masjid gitu kan dia mau mau ngimami kita berduyun-duyun keluar bilang ayo keluar keluar enggak sah salat di belakangnya. Hmm. Ya kan? Ada orang misalnya memang sudah dikenal tokoh Syiah misalnya. Memang tokoh. Ya bukan bukan cuma misalnya teman kayak kayaknya ikut kajian Syiah bukan. Ini betul-betul tokoh. Atau misalnya di 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 kantor dia menyebarkan ajaran Syiah. Ya, terus kita pernah berdebat dengannya ya itu tidak perlu bermanis muka di depannya dia mau imami sholat kita bilang, eh, keluar keluar atau tunggu dia selesai sholat orang ini kalau kita sholat di belakangnya kata imam syafi'i batal sholatnya tidak sah sebagaimana Abu Hanifah mengatakan kepada Jaham bicara sama kamu itu aib Jaham berkata bagaimana engkau menghukumiku demikian Wong oh, kamu belum pernah ketemu aku dan belum belum pernah ngobrol sama aku. Kalau bahasa kita jam sekarang tabayun dulu dong. Okay. Tabayun tapi yang minta tabayun ini orangnya jelas-jelas menyesatkan. Nah. Tapi nanti kalau yang ngomong orang ahli sunnah ngomong tentang kesesatan, ya disuruh tabayun dulu. Nanti kalau dia yang bikin kesesatan, ya kemudian membuat isu tentang ahli sunnah, ya tidak perlu tabayun ya. maka Abu Hanifah mengatakan sesungguhnya hal yang demikian telah tersebar kesesatanmu itu sudah viral dia terkenal di kalangan orang awam maupun para ulama sehingga boleh bagiku untuk berkata demikian karena berita tentangmu itu mutawatir ya ini pelajaran teman-teman tidak harus tabayun tabayun tidak harus tabayun dengan orang yang sesatnya sudah diketahui yang sesatnya sudah diketahui dengan catatan kesesatannya nyata ya dengan catatan kesesatannya nyata Contohnya ada orang mengatakan, uh, "Apa ya, tidak ada perintah sholat lima waktu dalam Al-Quran." Kemudian yang bilang, "Oh, jenggot goblok, semakin panjang jenggot semakin goblok." Terus yang bilang, uh, "Allah itu, apa? Apalah kalimat-kalimat yang sering kita dengar ya, di media sosial." Ya. Kalau kesesatannya nyata. Kemudian tersebar. Ya, maka tidak perlu tabayun. Cuma memang kalau mau membantahnya di media umum, maka perlu juga mempertimbangkan tentang sebut nama atau tidak sebut nama. Ya. Kemudian Jaham berkata lagi, "Aku tidak akan bertanya kepadamu kecuali hanya tentang iman kok. Kita ngobrol soal iman aja." Abu Hanifah bilang Apakah sampai saat ini kamu belum tahu tentang iman Sehingga kamu perlu tanya sama saya tentang iman Ya, Nggak ngerti iman atau gimana nih Jaham bilang Saya tahu Cuma saya ada ragu pada satu macamnya Dijawab Abu Hanifah Ragu soal iman itu kufur Ya Maksudnya ini jelas nggak dikasih apa namanya Nggak dikasih jalan gitu Si Jahamin Jaham bilang gini, kamu tidak boleh dong menyikap menyifati saya dengan kekafiran sebelum kamu mendengar sesuatu yang bikin saya kafir. Lagi-lagi nih Pak maksudnya? Tabayun dong. Abu Hanifah bilang, coba, ya udah, katakan apa yang kamu ingin tanyakan. Jaham bilang, coba kabarkan kepadaku tentang seseorang yang meyakini keberadaan Allah dengan hatinya. Yakin dengan hatinya dia tahu tentang sifat Allah, yakin bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Kemudian dia mati, akan tetapi tidak menyatakan keimanannya dengan lisannya. Apakah itu orang mati mati mukmin atau mati kafir? Teman-teman paham ini pertanyaannya? Orang beriman dengan Allah tapi nggak pernah bilang syahadat. Seperti siapa? Siapa yang beriman kepada Allah tapi sampai mati nggak pernah bilang Keimanannya dengan lisannya, siapa? Hah? Paman Nabi, siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib itu kan meyakini adanya Allah, tapi sampai dia wafat, dia tidak pernah bilang syahadat. Abu Talib itu matinya mati kafir atau mati mukmin. Dia ngomong gini loh sama Nabi, wahai Muhammad, Berdakwalah nanti saya yang membelamu. Berarti matinya mati kafir atau mati mukmin. Jawabannya tetap mati kafir karena dia beriman dengan hatinya tapi tidak mau diucapkan dengan lisannya. Ini pertanyaannya Jaham. Bagaimana kalau ada orang seperti itu? Mati mumin atau mati kafir? Apa kata Imam Abu Hanifah? Mati kafir, termasuk alin neraka bagi orang yang tidak menyatakan keimanannya dengan lisannya. Kecuali jika ada sebab yang menghalanginya untuk menyatakan keimanannya itu dengan lisannya, contohnya bisu. Ya. Maka Jaham membantah. Ya, ya ini nanya tapi jawab. Ya. Dan begini teman-teman, kalau antum apa ya? Uh, sudah banyak ilmunya. Antum di lingkungan kantor kah, keluarga kah, tetangga kah? Nanti akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin memancing antum untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sebenarnya dia tidak butuh jawaban. Dia hanya memancing antum untuk berdebat. Nah orang seperti itu tinggalin aja. Kalau antum sudah lihat ya, lihat matanya, lihat cara ngomongnya, intonasinya udah kelihatan. Ah cuman mau ngajak debat, maka bilang saja maaf. Kalau kamu hanya ngajak debat, saya tidak punya ilmunya, Nggak ada waktu. Kalaupun ada ilmunya nggak ada waktu. Ya. Apa kata Jaham? Sudah nanya dia bantah lagi. Bagaimana dia tidak jadi mukmin? Padahal kan dia meyakini Allah masa mati mati kafir maka dijawab Abu Hanifah jika kamu beriman kepada Al Qur'an ya ini ku kasih jawaban nih gitu. kamu beriman kepada Qur'an kamu menjadikannya hujah kalau demikian baru ku jawab kalau ndak buat apa panjang-panjang berdebat sama kamu kamu meyakini Qur'an atau tidak dijawab Jaham aku imani Qur'an dan aku jadikan sebagai hujah oke okay. Karena kamu meyakininya, mari ku jawab, kata siapa? Abu Hanifah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan keimanan itu dengan dua anggota badan, yaitu hati dan lisan, tidak hanya dengan salah satunya. Maksudnya gini, teman-teman: kalau ada orang mau beriman, harus ngomong, "Nah, cuman cukup hati, dan tidak bisa hanya ngomong, tapi hatinya tidak beriman." sekali lagi tidak bisa hanya beriman di hati tapi nggak ngomong tidak bisa juga ada orang beriman dengan ngomong tapi hatinya tidak meyakini kalau ada orang seperti itu dia ngomong sama kita misalnya aku sekarang masuk Islam oh ya syahadat gak mau kenapa nggak hmm, masalah yang penting kan iman aja kita katakan belum bisa kamu dikatakan seorang muslim termasuk juga kalau orang bilang ilaha illallah. terus dia ngomong sama kita tapi bohong. Kita bilang itu adalah kekafiran. Karena iman itu harus sebenarnya ada berapa kalau teman-teman? Sebenarnya harus ada berapa berapa anggota? Tiga. Apa saja? Hati, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, terus diamalkan dengan anggota badan. Tapi kan pertanyaannya Jaham ini kan cuman mau bagaimana kalau hatinya iman tapi lisannya tidak. Dijawab kafir. Masa kafir? Kan orang yang beriman. Maka dijawab oleh Imam Abu Hanifah, iman itu hati dan lisan. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan iblis mengatakan khalaqatani min nar wa min din. Engkau ciptakan aku dari api tapi engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Iblis yang berkata, "Robbi, fa'dzirni ila qaumi yub'atsun." Wahai Tuhanku, berikan aku tangguh. Jangan dulu disiksa sampai nanti datangnya hari kebangkitan. Itu iblis ngomong sama Allah. Iblis juga berkata, "Famim fadima lahum mustaqim." Karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu semua perkataannya iblis. Kalau iblis itu cukup dengan hati saja, berarti iblis itu tidak kafir dan jika apa yang kamu yakini wahai wahai Jaham itu benar maka banyak orang kafir bisa dibilang beriman karena mengakui adanya Allah dengan hati tapi mereka ingkari dengan lisan mereka Allah berfirman biha wastaiqanatha mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan padahal hati mereka meyakini kebenarannya Keyakinan yang ada di hati mereka tidak dapat menjadikan mereka beriman. Akan tetapi mereka tetap orang kafir karena mengingkari dengan lisan. Ya. Ini ini cerminan kata-kata Imam Malik. Abu Hanifah ini kalau sudah ngomong ini emas, dia akan keluarkan semua dalilnya yang akan menunjukkan bahwa itu emas dan kamu akan tunduk di hadapan mukanya. Harus mau nggak mau harus terima bahwa itu adalah emas. Ya. Disebutkan berapa banyak dalil Cuma memang kalau kita di zaman sekarang susah, ya kita tidak punya kekuatan hujah yang begitu banyak, apalagi bertempat, berdebat dengan teman kantor. akhirnya logika lawan logika. Kita pakai logika, dia pakai logika. Kita bilang musik itu menghalangi dari Quran, itu doang. Teman kita bilang, tapi musik banyak yang gak melalaikan, bahkan mendukung dakwah. Ayo, kamu bilang apa? Terdiam kita ya, ya kan? Demikianlah Abu Hanifah menjelaskan masalah iman dengan gamblang: "Ada Al-Quran, ada hadis yang jadikan hujah, tampak pada wajah jaham, merasa minder dan kalah, lalu kemudian dia pamitan sambil bilang, 'Oh iya, aku jadi ingat sesuatu. Maaf, saya pamit dulu sebentar, ada yang terlupa, lalu dia pergi dan tidak pernah kembali lagi.' Di antara contoh yang lain." Diceritakan bahwasanya pada suatu hari, saat Abu Hanifah menemui sekelompok orang yang mengingkari adanya Tuhan, di zaman sekarang kita bilang ateis, ada yang mau agak ringan dikit, sebenarnya tetap aja dibilang ateis, yaitu agnostik. Maka dia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian katakan jika ada sebuah kapal penuh muatan barang di tengah lautan?" Ia dikelilingi ombak yang saling bertabrakan, diterjang angin oleh angin yang kencang. Tapi kapal itu ternyata bisa berlayar dengan sangat tenang menuju tempat tujuan tanpa goncangan sedikit pun. Sedangkan di atas kapal itu tidak ada nahkodanya. Ya. Maka apakah itu masuk akal? Orang-orang ateis alias agnostik ini mengatakan e, yang nggak bisa diterima lah. Kejadian begitu mana bisa diterima akal? Masa ada kapal jalan sendiri nggak pakai nahkoda? Maka Abu Hanifah mengatakan Begitukah? Subhanallah Kalian mengingkari adanya kapal yang jalan tanpa nakoda Sedangkan kalian menyakini bahwa alam semesta ini Dengan lautan yang luas Gugusan bintang yang beredar Burung-burung yang bertasbih Berbagai macam binatang Semuanya ada sendiri, jalan sendiri Tanpa ada pencipta yang mengatur Celaka kalian ini Bagaimana bisa kalian mendustakan sang pencipta? Ini bantahannya Abu Hanifah kepada orang-orang yang mengatakan tidak ada Tuhan ya, karena bagaimana mungkin uh, matahari, bulan, siang malam ini bergonta-ganti tanpa ada yang mengatur begitu saja dia jalan begitu saja ya. demikianlah perjalanan hidup beliau Imam Abu Hanifah yang selalu membela agama Allah dengan apa yang telah dianugerahkan olehnya berupa kekuatan berhujah dan kefasihan dalam bicara e, catatan saya dan teman-teman yang dirahmati Allah karena kita belajar penuntut ilmu tapi kita belum tentu dianugerahkan oleh Allah kemampuan seperti Imam Abu Hanifah maka please tidak usah jadi Abu Hanifah di kantor Anda karena itu dilakukan oleh sebagian teman-teman mereka belajar kemudian ingin berdebat dengan orang-orang di sekitarnya ceritanya maksudnya ingin meluruskan tapi akhirnya malah jadi ketidaknyamanan bagi orang lain hujahnya juga ketika ditanya nggak keluar ujung-ujungnya akhirnya malah jadi fitnah orang malah justru menjauh malah tidak meyakini ya dan saya akui saya juga dulu di masa-masa awal belajar dan saya yakin, mungkin kita semua pasti pernah begitu. Awal belajar merasa dapat hidayah, kita pengen orang lain di sekitar kita juga dapat hidayah yang sama. Akhirnya, kita pengen ngasih tahu, pengen ngasih tahu. Nah, orang lain tidak selalu bisa menerima dengan mudah apa yang kita katakan, karena kadang-kadang ucapan kita, hujah kita itu tidak keluar gitu. Ya. Maka, ketika... Dakwah kita belum diterima, jangan jadi pendekar. Jangan merasa jadi kayak Abu Hanifah. Saya harus kayak Abu Hanifah. Enggak, enggak. Abu Hanifah dikaruniai oleh Allah ilmu dan kekuatan hujah. Kalau kita belum tentu, ya. Malah nanti takutnya sekali lagi jadi fitnah. Ya. Nah, demikianlah. Jalanan hidup beliau yang selalu membela agama Allah dengan kekuatan hujah dan kefasihan bicara, kemudian tatkala maut menjemput telah ditemukan, bahwasanya di antara wasiat beliau adalah agar jasadnya dikuburkan di tanah yang baik dan agar dijauhkan dari setiap tempat yang dikhawatirkan diambil dengan cara gosok. Apa itu gosok? Ada di catatan kaki, yaitu dirampas dari orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ya. Teman-teman tahu apa ancaman bagi orang yang menggosok tanah orang? Apa ancaman? Yang misalnya ada kafling-kaflingan, terus karena dia pengen kaflingnya agak gede, patoknya dipindah dikit satu jengkal, semeter. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manyakta to'a Minal ard, zulman, qiyamati siapa yang ngambil tanahnya orang satu jengkal contohnya dipindahkan patoknya ke tanahnya orang supaya tanahnya agak lebar satu jengkal sekil ini apakah kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat akan dipotong satu jengkal ini yang dalamnya tujuh lapis bumi dikalungkan di kepalanya ya ya maka hati-hatilah kepada orang-orang yang suka mengatakan ini tanah Tuhan ya. lalu kemudian membangun rumah-rumahan di tempatnya orang tanahnya dia kecil dia mau bangun kandang ayamnya diambil tanahnya orang ya termasuk juga ada tanah orang tapi orangnya misalnya nggak ngurusin kalau antum mau tanam-tanam sayur di situ, mau diambil, antum harus izin. Kalau ndak izin, seperti banyak orang di Bali Papan Timur sana, tanah-tanahnya orang ditanamin kangkung, tanamin sayur, kemudian dijual, tapi nggak izin sama yang punya, itu makan harta orang dengan cara batil. Ya, karena itu tanah-tanah orang. Artinya dia seharusnya berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualannya. Tatkala wasiat tersebut sampai di telinga Al Mansur, maka dia berkata, siapa yang berani mencela dia di depanku? Abu Hanifah telah berwasiat agar jasadnya dimandikan oleh Al Hasan bin Ammar, nah, dan tatkala memandikannya, dia berkata, semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Hanifah, semoga dia menghapus dosa-dosamu sebagai balasan dari apa yang telah engkau lakukan. Sesungguhnya engkau tidak pernah absen berpuasa 30 tahun dan tidak pernah tidur di malam hari sejak 40 tahun dan sungguh engkau telah membuat susah para ulama setelahmu karena harus mencontoh dan meniru perilaku. Wallahu alam bishawab. yang Allah, kita bersyukur kepada Allah karena kita telah menamatkan salah satu kitab yang bagus untuk diambil pelajaran darinya. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari buku ini Menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga duduknya kita di majelis ini bisa menambah kebaikan kita di hari kiamat, dan juga semoga Allah mengampuni dosa penulisnya dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak mematikan kita dalam husnul khotimah, dan semoga Allah kelak memasukkan kita semua ke dalam surganya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته